Halo guys, balik lagi bareng kita berdua. Saya Desta. Saya Mario. Dan seperti yang kalian dengar tadi, kita masih kedatangan gitar lokal lagi nih guys. Lagi-lagi gitar lokal yang kita mainin. Ini gitar apa Des? Ini JS Gitar, brand lokal made in Surabaya. Made guys. In Surabaya. Yang pasti JS ini bukan Joe Stratriani, bukan ya? Bukan. Oh, bukan juga Joshua Soeherman. Jadi, bukan. Jadi kita nggak mau ngobok-ngobok gitar ini, tapi gitar ini harus kita perlu obok-obok. Dalam arti kita review singkat seperti apa gitar ini, nanti kita langsung cek saja. Tantengin guys. Yoi. Nah oke Des, kayaknya langsung mulai dari lu dulu kayak ya. Gitar lu pegang ini kira-kira tipe apa nih guys? Ini JS Gitar tipe JSD41E Natural. JSD berarti Dreadnought, berarti ya? Dreadnought. JS Gitar tipe Dreadnought. Dan untuk speknya ini, topnya spruce, back end setnya mahogany. Buat necknya dari kayu nyatoh. Nah buat teman-teman mungkin yang gak tahu, kayu nyatoh itu hampir sama dengan kayu mahogany ya. Jadi untuk versi Indonesia itu ada kita sebutnya kebanyakannya kayu nyatoh untuk neck kebanyakan gitu. Nah untuk fretboard sama bridge-nya ini kayu merbau. Merbau. Kalau untuk elektroniknya berarti? Elektroniknya sudah dilengkapi dengan KLT-17A. Oh itu udah langsung dari JS gitarnya sendiri ya? Iya, JS gitarnya sendiri. Ada equalizer sama tuner. Oh udah include, ada pace-nya juga kalau nggak salah? Ada pace. Ada pace, jadi buat pace itu untuk merubah karakter si senar gitarnya kalian. Suara gitarnya, elektroniknya gitu. Nah, untuk nut and saddle-nya ini sudah terbuat dari PPS. PPS, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu PPS itu hard plastic. Gitu. Jadi buat tune-nya sudah cukup bagus sih. Dan untuk mesin head-nya sudah terbuat dari chrome. Cantik guys, chrome bawaannya dari JS gitarnya sendiri. Kalau untuk harganya berarti berapa Des? Untuk harganya gitar ini di harga 1 jutaan. 1 jutaan tuh udah dapat soft case, free soft case dari JS gitarnya sendiri. Wah, cukup lah, worth it lah. Mungkin teman-teman mungkin worth it banget dipakai buat nongkrong kali ya. Nongkrong kayak buat manggung oke okay sih. Buat manggung juga oke sih karena udah dilengkapi preamp KLT-17A. Ini mungkin bawaan dari JS gitarnya sendiri ya. Jadi buat kalian yang baru-baru belajar gitar, worth it banget sih. Gitar di harga 1 jutaan, akustik elektrik, free soft case juga. Nah, ini berbeda sama yang saya pegang nih, Des. Yang gue pegang ini tipenya namanya JSO40SCE. Yang pasti kalau S itu adalah solid, C itu cutaway. E itu udah si include sama elektroniknya. Elektroniknya apa? Nanti kita bahas. Pertama kita bahas dari spek untuk bodinya dulu. Kalau untuk topnya, nah topnya ini terbuat dari solid spruce. Oh, topnya solid ya? Solid spruce. Dan untuk back and side-nya, ini masih plywood sih. Tapi plywood dengan materialnya, bahannya mahogany. Dan neck-nya juga mahogany. Lu tau nggak yang bikin spesial gitar ini apa? Fretboard-nya. Nih, fretboard sama bridge. Ini terbuat dari kayu ebony, guys. Nih, kalian, saya nggak bohong. Ini oke okay banget. Dengan spek kayu ebony dan nut and saddle-nya. Ini, lu tau. Coba, lu bisa lihat. Nah, ini bone kayaknya ya? Ini bone, yes. Bone. Nah, dengan tampilan. Tapi yang paling asik nih kalau mesin headnya, namanya istilahnya di sini di websitenya, kalau misalnya yang gue cek ini di websitenya namanya Premium Open Gear Machine Tuning. Nah, kalian bisa lihat, ini sekilas kayak yang gitar-gitar premium yang dari model, yang namanya dari E atau G. Nah, itu lu bisa tahu lah. Kalian mungkin bisa tahu, bisa tebak kayak gini. Ini namanya vintage sebenarnya. Vintage. Ini modelnya vintage open gear. Gitu. Apalagi ya? Apalagi? Oke, preamp-nya. Kalau untuk preamp-nya, ini preamp-nya super. Fishman. Super. Fishman. Fishman Precis 2, guys. Fishman Precis 2 dengan di sini EQ-nya ada bass, treble, ada bass dan juga ada tuner ya. Pasti dengan baterai 9 volt juga. Nah, untuk variasi warnanya, nih kali ini yang saya pegang ini namanya variasi warna pink dengan tetap finishing yang glossy dan ada namanya powder blue dan yang paling cakep itu sebenarnya menurut gue ini namanya Arctic White. Jadi kayak putih. Arctic White itu kayak putihnya itu agak enggak putih-putih banget gitulah, tapi kayak masih yang vintage white gitu. Enggak. Kalau vintage white itu namanya gue lupa lagi sih, tapi Arctic White itu oh universal white. Oh iya. Broken white. Nah, kalau katanya. Oh iya. Ya terima kasih admin sudah sih menyebutin tadi yang warna putih vintage itu namanya broken white. Kalau yang ada di sirih kita ini namanya Arctic white. Wah, jadi kayak lebih glowing begitu, kayak lebih putih begitu. Untuk harganya, nah untuk harganya dengan spek yang tadi saya sudah sebutin, dengan kalian sudah dapat fretboard ebony, bridge-nya ebony,
saddle-nya sama nettingnya terbuat dari bone dan sudah dapat include Fishman Precis 2, itu harganya lu tau gak berapa? Harganya cuma 3 jutaan aja. Dan yang pasti lu sudah bisa dapat kickback, cuy. Murah ya. Gitar top solid free kickback di harga 3 jutaan. 3 jutaan. Plus lu dapat ebony. Ebony. Iya, kalau kita berbicara dengan spek ebony itu biasanya harga gitarnya mungkin 10 sampai 15 juta, puluhan juta lah kita bilang ya. Gitu. Jadi dengan harga 3 jutaan nih kalian sudah bisa mendapatkan spek yang super mewah. Ini kalau menurut saya sih super mewah. Kalian sudah bisa mendapatkan top solid ebony dan Fishman Precis 2 include kickback juga, cuy. Kickback. Dan kickbacknya dari JS gitarnya. Yuk, keren loh JS gitarnya. Untuk yang mesin headnya nih kalian bisa lihat mewah banget. Yang pasti ini sudah semua presisi ya. Nah, itu dia guys, review kita sedikit tentang JS gitar yang benar-benar baru nyampe banget di kita ya. Jadi buat kalian mungkin yang mau mampir di offline store kita, yang mau langsung cobain langsung yang mungkin yang saya pegang ini atau yang ini? Yoi, ini yang ya tipenya kita ada beberapa sih, ada JSO, ada JSD, Dreadnought, ada yang OM. Kalau yang pegang ini saya OM gitu. Jadi kalian bisa langsung mampir di offline store kita di Jalan Sukaseneng 5 nomor 3 ya, Des ya. Yang 3 Bandung, sebelah pom bensin. Yoi, atau mungkin yang mau cek-cek langsung di marketplace kita nanti boleh langsung nanti kita tertera di kolom deskripsi. Untuk marketplace kita ada Tokopedia ataupun ada Shopee. Yoi, atau mungkin mau langsung mampir di Instagram kita juga boleh, bisa langsung dilainin sama admin kita. Atau nih yang mau chat-chat langsung via WhatsApp juga boleh di 0813-2237-2279. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Buat kalian yang mau tanya-tanya bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa like and share juga. Oke, saya Desta dan saya Mario. Sampai ketemu lagi di video berikutnya guys. Dadah. See you.